Sama-sama senang gitu. Yang pertama ya, kalau yang di Aspak ya bukannya udah biasa, saya emang benar-benar baru pertama kali juara gitu. Yang selama saya main di Aspak ya, saya baru juara itu kemarin, dan itu benar-benar senang banget lah. Dan apalagi ketika saya dapat kesempatan buat main 3x3 di sini di Jepang di World Tour, ya kita juga mikirnya itu kita bisa nggak ya gitu buat melawan tim-tim Lebanon, Jepang, yang lain sebagainya gitu. Cuman ya kita berangkat ke sana ya seperti yang teman-teman bilang, kita nggak mau jadi partisipasi di sana gitu. Kita nggak mau dianggap sebelah mata gitu. Ah, paling juga ntar Indonesia cuman apalah partisipasi doang atau jalan-jalan doang, buang-buang duit atau bla 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 semuanya gitu. Tapi ya kita nggak mau gitu, kita bawa nama Indonesia juga gitu di sana. Cuman ya kita main habis-habisan gitu, sampai yang jatuh-jatuh, sampai yang gimana. Kita kan baru pertama kali main 3x3 yang ya levelnya juga level Asia Pasifik juga langsung gitu. Dan kita ketemu tim-timnya juga kuat-kuat semua, dan kita main pun baru pertama kali yang main sehari 3 kali, dan jaraknya pun ya kita harus bisa ya, yang seperti saya yang tadi Wijaya bilang, saya nggak kuat karena emang kita belum pernah bisa mengatur jam istirahatnya seperti apa, makannya gimana gitu kan. Kita harus tahu itu sebenarnya gitu. Cuman kan ya kita harus bisa beradaptasi cepat, dan ya alhamdulillahnya kita dikasih juara sama yang di atas gitu kan. Jadi kita ya kita puas banget gitu apa yang udah kita ya, walaupun latihan kita sedikit di sini, tapi kita bisa maksimal gitu di sana dengan semua tenaga yang ada di sini gitu. Berusaha sekuatnya aja. Itu aja sih, dan terima kasih buat semua doa-doanya, supportnya, semua dari sosial media, semua kita baca gitu. Jadi benar-benar ngebangun semangat kita ya, kita semua berjuang buat satu nama Indonesia. Perasaan saya campur aduk, senang, sedih. Ya terutama saya mengucap syukur sama Tuhan, terus sama teman-teman semua yang udah mensupport kita sampai di sana akhirnya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Saya berterima kasih karena sudah diajak dalam tim 3x3 ini juga. Ini mau apa, pengalaman baru buat saya, dan ya apa ya, selama 14 tahun berkarir di olahraga bola basket, jujur baru kemarin saya merasakan juara. Dan iya, gimana puasa losa? Jadi saya sempat pada saat selesai pertandingan, saat kita udah juara, sempat jalan berdua sama Mas Agus di paling depan rombongan. Terus saya ngomong, "Mas, gila, ini baru kali ini saya ngerasain juara selama karir saya bermain bola basket udah 14 tahun." Terus Mas Agus bilang, "Mungkin ini buah dari kesabaran lo, jadi Tuhan kasih ini buat lo rasain. Sekali juara langsung juara dunia." Iya, itu. Ya ini tidak lepas buat satu, yaitu untuk kemajuan bola basket di Indonesia juga. Amin. Yang saya rasain kemarin adalah, saya pertama saya nggak nyangka, jujur. Pada saat kita mau ninggalin Tokyo pun, Mas Agus ngomong, "Kita juara nih." Kayak ngerasa dalam mimpi gitu sebenarnya. Tapi gimana ya, dari awal kita datang pun, seperti tadi Mister bilang, kita di underestimate oleh mereka. Tapi ya udah, kita pun juga dari awal kita ada komitmen bahwa kita ke Tokyo ini bukan hanya menjadi bukan kita nggak mau jadi partisipan aja gitu. Kita fokus game by game gitu. Dan akhirnya kita lolos dari jadi peringkat 3 terbaik. Itu kita peringkat bawah, paling bawah ya kalau istilahnya ya. Ya. Nah waktu itu Coach Anthony dan Mas Agus ngomong, "Ya siapa tahu kita dari peringkat bawah kita bisa jadi yang paling atas." Gitu. Itu bukan hanya sekedar ngomong, tapi ya gimana ya, mungkin itu sign gitu loh. Itu tanda gitu. Tapi percaya nggak percaya, kita fokus game by game. Ya dan akhirnya puji Tuhan kita bisa sampai ke level yang paling atas. Gitu. Kita hanya minta dukungan dari klub untuk memberikan setidaknya kelonggaran ketika perizinan lah kurang lebihnya. Mungkin udah dilakukan sih sebenarnya kemarin. Tapi mereka bisa kita bawa ke Jepang, itu salah satu kerjasama yang bagus ya antara
klub di NBL dan pemain-pemainnya. Cuman kalau untuk individunya sih mungkin tetap akan fokusnya ke klub dulu ya, di komitmen mereka di yang lebih dulu. Dan awal kita kan sebagai pemain pro gitu kan, ya kita pasti jalanin yang pro. So platform more than 30,000 players right now, and I see that your representatives are climbing the ladder of this ranking, and hope to see you very soon in the real top of this ranking.